Assalamualaikum, selamat malam Malaysia. Tarikh yang sangat istimewa hari ini, 1 Ogos 2023, kita menyambut ulang tahun Radio Era yang ke-25. Wow! Wow! 25 tahun Era. Assalamualaikum, selamat malam. Dan selepas Halim ke udara di Era suatu ketika dahulu, muncul suara saya. Nama saya Linda On. Anda sedang bersama kami di Era Rentak Music Terkini. Wow. Wah. Terima kasih Linda On. Terima kasih Alim Usman. Saya Radin dan pastinya bersama dengan sahabat-sahabat saya. The one and only. Saya Nabi Ahmad. Saya Azad Jasmine. Sila dengar kami di 3 Pagi Era. Yes. Okey, kalau itu Isnin sampai Jumaat. Isnin sampai Jumaat. Hari Sabtu pula anda akan bersama saya, Hawa Rezwana dan Nami di Sabtu Pagi Era. Di frekuensi 103.3. Era Music Hit Terkini. Masih lagi mengekalkan kedudukan nombor satu. Radio nombor satu negara. Kita nak ucap terima kasih banyak Abang Halim, Kak Linda On, Radin, Pak Azad dan semua penyampai-penyampai Radio Era kerana telah berjaya bertukus lumus mengekalkan kedudukan kita sebagai radio nombor satu negara. Dan hari ini 25 tahun Era telah ke udara di Malaysia. Abang Halim generasi pertama bersama dengan Kak Linda. Lepas tu diikuti generasi kedua, Abang FBI, generasi ketiga. Siapa lagi bang lepas tu? Khairil. Khairil. Pak Neil. Pak Neil. Arwadin Bramboy. Arwadin Bramboy. Yeah. Lepas tu Ray, Hanif, generasi kelima dan kami generasi ke-6. Wow. Dahsyat. Sejak tahun 1998. 98 bang. 98 dah? 98 pukul baik. 6 pagi. Hari apa bang? Hari Sabtu. Hari seperti hari ini, 6 pagi. Dan hari ini saya rasa sangat bahagia kembali ke studio yang sama bersama dengan Nabil, bersama dengan Radin dan juga Azad untuk apa tu, mengalami sekali lagi peristiwa itu. Wow. 6 pagi. Baiknya, tak ada Abang Halim, tak ada Kak Linda dan yang lain-lain tu. Jobless kita hari ini. Dia. Tak bekerja. Tapi sebenarnya bila sekarang ni selepas 25 tahun kita dengar yang Era masih lagi nombor satu, walaupun kita dah tak kat Era, kita rasa bangga. Masya-Allah, alhamdulillah. Pertama yang membangunkan Era, menaikkan Era. Betul. Dan sampai dah 25 tahun Era masih nombor satu. Alhamdulillah. Kita betul. Happy. Betul. Dan sebenarnya dengan Era nombor satu hari ini juga kita ada penyanyi nombor satu negara. Memang siapa itu, Balim? Malam ini kita rasa sangat bertuah kerana kita akan dihiburkan dengan penyanyi nombor satu negara. Siapa lagi kalau bukan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Wow. Wow. Mana dia Siti Zonas? Siti Zonas. Kalau tak silap saya, waktu kita buat konsert dengan Era dulu, Halim penyampai radio pertama di atas pentas yang sebut itu. Penyanyi nombor satu negara. Saya dah Halim. Sebut waktu itu. Ya? Waktu itu Halim sebut. Wow. Saya rasa Halim orang pertama yang sebut waktu itu. Sampai sekarang masih lagi nombor sampai satu. Sekarang, alhamdulillah. Dan kita juga akan bersama dengan pelakon-pelakon daripada drama Bukan Cinta Sempurna. Kita ada Aida Jebat in the house. Kita ada Alif Hadi dan juga Yasmin Hani. Alright. Itu dia. Jadi guys, inilah barisan penyampai Radio Era dari dulu sampai lah sekarang. Jadi tepukkan lagi sekali untuk Alif Uthman, Linda On, Pak Azad dan juga Radin. Selamat datang semuanya ke Meletop. Selamat datang. Ini orang-orang yang kita, macam kalau I personally yang Howard refer tu lah, termasuklah Nabil Ahmad. Buka lagu. Sabar. Oh, okay. Alright. Kat radio dengan TV sama. Dia nak bagi nampak macam dia ada function. Kalau tidak ada senyap, macam tak berapa nak function ni kan. Okay, jom kita throwback balik. Dengan Abah Halim, dengan Kak Linda. Nak menaikkan satu-satu jenama, nak jenama radio ni bukan mudah. Kan, cuba abang kenangan balik masa tu keadaan macam mana bang? Zaman macam tu macam mana? Radio dulu sekarang beza banyak ke bang? 25 tahun yang lepas LO ya. Kami memang bekerja kuat wahai generasi yang ke-6 ya. Untuk menghidupkan Gen 6. Untuk menghidupkan satu jenama yang habis sebut tadi. Kita bekerja keras. Saya kira, LO, kita dulu siang malam adalah radio.
Betul. Hujung minggu ke, cuti ke, apa ke, radio. Yang paling istimewa, tak tahu sekarang era macam mana, you all macam mana, tapi kami di era dulu-dulu, kita satu family. Satu family. Alhamdulillah, Kak. Kita Alhamdulillah. Macam adik-beradik. Alhamdulillah, so, bila dipanggil untuk bekerja, tak ada rasa macam bekerja, alah, kena overtime, alah, kena ada konsert, alah, tak ada. Itu dia, Kak. Yang itu dia. Yang so, apa yang Linda cakap tadi memang betul. Maksud tu maknanya kita tidak ada pukul berapa nak balik. Macam kita tidur kat sini lah. Betul lah. Studio tu macam rumah kedua kita. Yeah. Bang, kalau nak tahu tradisi kekeluargaan tu, kita kekalkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebenarnya, Ben, dan untuk batch yang pertama, dan untuk batch yang keenam ni, kami nak ucapkan terima kasih kerana batch yang pertama. Saya memegang ayat Nabil. Nabil cakap, hari ini punya hasil yang kami tuai adalah baja dan juga siraman daripada batch yang pertama. Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Masyaallah. Baja elok. Baja elok. Baja subuh. Baja subuh. Dahsyat. Baik, yes. Jom sekarang kita nak share dengan korang. Ini dia susah senang era selama 25 tahun yang kita saksikan bersama-sama. Roll it. Kerana sokong era music hit terkini dan kita nak tanya kepada Kak Linda lah sebab ada tengok reunion Kak Linda, Bang Halim dengan Kak Kutsia semua. And then baru tahu rupanya Kak Linda di audition oleh Abang Halim. Wah. Apa ceritanya? Okay. Sekarang ni best friends lah. So, Halim, macam gini ceritanya. Halim time tu dia ada rancangan Rodi Impian. So dia datang. Saya pun Halim semua dari Rudy Impian. Saya pun salam macam, apa benda Rudy Impian tu? Waktu tu lah, waktu tu saya tak tahu. Lepas tu saya baru tahu you lah. So, and then bila saya naik ke atas, Kutsia cakap, okay Linda, you akan double bang lah buat berdua dengan Halim Osman. So, kita buat berdua lah. So, kita berbual. Masa audition. So, hanya dengan satu audition tu, Kutsia dekat bilik lagi satu, kat aquarium lagi satu. So, habis je tu, dia terus panggil masuk ke bilik dia cakap, bila boleh start? Wow. Kita datang audition, dia terus cakap bila boleh start. Saya dari JB. So, saya cakap okey bagi time lah sebab nak berhenti kerja ke dapat kerja dengan abang time tu. So, Halim orang pertama dengan saya lah time tu. Tapi kita tak pernah di era tak pernah ke udara bersama sebenarnya. Tak pernah. Orang selalu Halim Linda, Halim Linda. Itu yang paling pagi Kak Linda. Lepas Halim habis pukul 10, Linda. Yes. Kita tak pernah sama-sama. Tapi sekali audition Kak Linda berjaya diputarkan oleh Abah Halim. Sekali audition je, dahsyat. Okey, itu cerita dia orang. Pak Azad, mula-mula dengan radio umur berapa Pak Azad masa tu? Dengan era. Dia sekarang dah 47. Sekarang Pak Azad dah 47. Tahun 98 lah. Masa tu aku form 5. Wah, betul-betul masa first era start tu era. Pak Azad dah dengar. Masa tu Abah Halim memang putar lagu Hijau. Wow. Yes. Ini macam info pagi tadi. Aku just ambil copy paste. Tapi itulah at that year lah. At that time memang betul lagu Hijau adalah lagu yang pertama. Ya, kita putarkan dia. Dan yang dahsyatnya, Radin baru sedar kenapa lagu Hijau dijadikan lagu pertama. Kenapa Din? Kenapa Din? Sebab era dia punya warna rasmi kita adalah warna hijau. Dan warna hijau adalah tadi pun aku dengar bila Datuk Zainal Abidin bersama-sama dengan Anip berborak bersama dia rasa macam ini sebenarnya. So sebenarnya aku rasa bertuah habis sampai sekarang. Sebab saya dulu membesar dengan suara LO dan juga HO. Dan sampai hari ini kadang-kadang dalam kereta drive seorang kan, aku kerja dengan era. Rasa macam bersyukur. LO Linda On kan later offer. Bagi clear. Nak clarify. Alright. Okay, Abang Halim dia punya dahsyatnya. Pernah pecah rekod dua kali. First time 17 jam ke udara. 18 jam ke udara. Betul kan? Dan kali kedua. Kali kedua 42 jam ke udara. 42 jam ke udara di radio.
42 jam non-stop. Non-stop. Apa barang abang ambil? apa barang? Tak boleh. Abang bawa semangat saja. Dia bawa semangat. Dia bawa semangat. Abang bawa semangat. Kerana lepas kita buat 18 jam, masa tu rekod Malaysia. Kemudian Kusya kata, why don't we break the world record? So, masa tu world record berapa jam, bang? Semak-semak 40 jam. Oh. 40 jam. So, world record 40 jam. 40 jam. Tapi Abang Alim Osman buat. So kita kata, why don't we do 42 hours? Kenapa kita tak buat 42 jam? 42 jam. So masa tu kita cuba dapatkan Guinness Book of Record untuk datang mengesahkan benda itu. Tapi perkara itu tak kesampaian. Tapi rekod itu telah diiktiraf oleh Malaysia. Wow. Book of Record. Dia berlaku pada 14 hari bulan Ogos. Pukul 6 pagi, berakhir pada 15 hari bulan Ogos pukul 12:30 malam. Dahsyatlah, bang. Mana je, Bik? Tahun 2000. Kalau kita nak potong Abang Alim, kita kena buat 43 jam. Kalau nak potong Abang Alim, dia buat seorang tau. Syeklah, gini-gini. Saya ada tiga. Saya buat seorang. Tapi dari masa ke masa, macam saya habis on air siang kan, balik lepak jap, datang support dia, datang bawa makan, datang sibuk kacau dia, dia tak berhenti on air. So kita balik, datang, balik, datang, balik tengah malam pun saya datang support. Sweetnya. Waktu tu kita semua ni bonding, macam bonding family. Again macam family. So tak ada rasa macam kalau datang radio tu kerja tak, datang nak support Halim. Bila Halim dapat habiskan, kita semua rasa happy. Langsung tak ada rasa macam cemburu ke gerak. Dan Nabil dan juga Hawa, antara perkara yang saya tak dapat lupakan ketika 42 jam itu ialah Siti Nurhaliza juga teman saya dalam studio. Mana Siti? Itu tak dapat dilupakan. Abang, ini fakta rasmi, bang. Fakta rasmi. Tanya Siti nanti. Okay. Tanya Datuk Siti. You all tahu tak yang era adalah radio yang terpilih setiap kali Siti keluar dengan lagu baru. Betul. Kita yang mainkan dulu. So, kita sama-sama naik pada waktu itu. Kita dirasa bangga bila kita beritahu kepada semua pendengar yang nantikan pada hari sekian-sekian pukul berapa buat pertama kali anda akan dengarkan lagu daripada Siti Nurhaliza. Ya, betul. Di era. Ya, betul. Era. Maknanya, Abang Alim bukan setakat dah putarkan Kak Linda dengan Kak Siti sekali putar. Terbaik. Baik. Dan Pejam Celik sekarang ni dah album ke-20 Datuk Seri Siti Nurhaliza. Ya, kejap lagi kita nak sembang pasal tu. Dahsyatnya. Alright. Kan, punyalah dahsyatnya Abang Halim ni. Dia punya ayat tu, setiap kali Datuk Siti nak keluar lagu, kita jadi radio pertama yang dia akan bagi. Terima kasih Abang Halim. Abang Halim, minggu depan rasanya free kot. Boleh masuk balik kot, Era. Boleh, minggu depan. Nak cuti ke? Nak kena cuti lama ni, Abang Halim. Okay guys, kita nak bagi peluang ni. Kita nak bagi peluang Kak Linda, Abang Halim, Pak Azad, Radin, untuk bagi kata-kata kepada semua yang dah bersama dengan Era selama 25 tahun. Silakan Kak Linda. Pertama sekali saya ucap ribuan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Era yang sampai ke hari ini masih lagi ingat saya, masih lagi ingat segmen pernah saya buat dulu, masih ingat yang saya tak faham tu, saya sendiri tak ingat apa saya cakap ke Era dulu. Dia yang ingat. Ingat, you pernah cakap macam gini ke Era? Mana ingat? So terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. 25 tahun tanpa henti sokongan anda buat Linda, buat Era, dan bila Era berterusan menjadi radio nombor satu di Malaysia, kami perintis Era ni, orang-orang pertama yang bekerja bersama dengan Era rasa sangat bangga, sangat happy kerana kerja keras kami menjadikan Era kekal nombor satu di Malaysia. Era, terima kasih semua pendengar. Balik sikit. Hari pertama bila saya jumpa Kusya Kahar pada hari itu, Kusya kata, Halim, lama ni bang, kalau hari pertama sikit je bang. You berminat tak untuk buat radio di Batu Pagi? Tapi you tak ada live. Tapi? So saya fikir untuk 30 saat. 30 saat? 30 saat saya kata yes. Saya kata yes. Dia datang daripada tempat yang sangat dalam dalam diri saya. Dan itu antara, itu adalah satu peristiwa yang sangat penting dalam hidup saya. Baik. Dan kerana itu 1 Ogos ini juga adalah merupakan hari jadi saya sebagai seorang penyampai radio. Terbaik, bang. Tarik ramai. Kejap.
Saya cuma satu lagi Alim. Ni saya tak pernah bagi tahu dekat mana pun. Tak pernah bagi tahu sebelum ni. Ni untuk meletup. Terima kasih kerana awak yang letakkan nama Linda on tu untuk saya. Ya, yeah, betul. Sebelum tu, oh ya ke? Linda di awak pakai sebelum nama Linda on? Sebelum Linda on saya pakai Linda aje. Oh, Linda saya rancangan TV dulu dia letak nama TV itulah. Linda apa? So bila masuk ke Era, saya orang panggil Linda Era. So Halim yang letakkan on Linda dekat belakang. Nama tu bawa tuah sampai sekarang. Alhamdulillah. Minggu masih depan balik. Kita pergi restoran Linda makan percuma, okay? Alright. On. On ke tak on? On. Okay, baik. Wakil. Okay. Okay. Baik, cerita pasal Era. Sejujurnya, turning point dalam hidup saya adalah bila saya masuk dengan Era. Terima kasih batch pertama sampai sekarang. Dan terima kasih Nabil dan juga Azad kerana mewarnai hidup saya. Dan baik. Sweet sangat bukan, ni. Bukan, dalam tiga. Sweet sangat. Kita buat kat Kalinda. Jangan lupa untuk dengar-dengar kami di 3 Pagi Era. Saya Radin. Saya Nabi Ahmad. Dan saya Azhar Jasmin. Era Music Hit Terkini. Baik. Terima kasih Kalinda. Terima kasih Balim, Pak Azad, Radin. Okey. Thank you. Kita nak berehat sekejap. Tapi sebelum itu kita nak merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Kak Raja Azura. Di atas pemergian ayahandanya baru-baru ini dan Ubay. Yang baru saja kehilangan ibunya. Baru-baru ini semoga roh kedua-dua mereka ditempatkan bersama dengan orang-orang yang mukmin. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Bismillah.